Baiklah teman-teman, di part 2 ini kami tetap memvideokan perjalanan kami menuju ke lokasi Gunung Betung, di mana di sana ditumbuhi atau dilakukannya penanaman perkebunan kopi jenis Robusta. Bagaimana keseruan perjalanan kami kali ini? Simak terus video ini, jangan kemana-mana. Selamat menyaksikan. Setibanya kami di simpang duren atau simpang 4 yang ada pohon durennya, kami memilih melanjutkan perjalanan selanjutnya menuju ke kebun Gunung Betung. Jadi jangan belok kanan atau kiri, kami tetap mengambil jalan lurus persiapan tanjakan berikutnya. Melintasi tanjakan ini kita harus sangat hati-hati, apalagi bagi yang belum pernah melalui jalur ini, karena tepat di sebelah kiri kita itu merupakan jurang yang sangat dalam. Jadi diperlukan kehati-hatian dan kesabaran untuk melintasinya. Setelah melewati jalan yang sangat ekstrim yang di tepian jurang, tiba-tiba kami sampai di sebuah aliran sungai kecil di mana banyak sekali masyarakat
berkumpul, sepertinya sedang antri untuk bergiliran atau bergantian menanjaki sebuah tanjakan. Bahkan ada saudara kami yang mengingatkan kami untuk berhati-hati dalam berkendaraan ketika melintasi tanjakan tersebut. Setelah kami berhasil tanpa kendala melewati tanjakan yang curam tersebut, tibalah kami di pangkal sebuah tanjakan berikutnya yang bernama Tanjakan Panjang. Namun di sekitar lokasi tersebut memiliki panorama yang sangat indah. Cor ya. Naik. Awas, awas. Yo, hati-hati.